Yang terhormat Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Ibu Haja Madril Palestina. Yang kami hormati Wali Kota Batam, Bapak Haji Muhammad Ibu, SMM. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, Bapak M. Isri. Kadis Kesehatan Kota Batam, Bapak Didi Kusmariani. Ketua Umum BMTI Kota Batam, Bapak Radius SH MH, serta seluruh peserta vaksinasi COVID-19, tokoh agama, imam, bilal, mubalik, sekota Batam yang telah hadir dalam kegiatan hari ini. Kata sambutan Wali Kota Batam bersama Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau kepada Bapak Haji Muhammad Rudi SMM dan Ibu Haja Marlin Agustina dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah Bapak Ibu sekalian, para alim ulama, terutama pagi hari ini yang hadir adalah para mubalig, hadir bersama kita Ketua PMB Provinsi Riau. Belum ya? PMB Wisla lapor sini dulu. Kota Batam, Pak Ustadz Soyono, dan seluruh Ustadz yang hadir pada pagi hari ini. Di samping kiri saya ada Wakil Gubernur, sengaja kami hadir, Bapak Ibu sekalian, tidak lain karena kita ingin pada waktu safari, bukan safari, menyambut Ramadan nanti, betul-betul seluruh mubalig, terutama imam dan para mubalig ini sudah harus divaksin karena akan keliling se-Provinsi Kepulauan Riau, khusus di Kota Batam ini. Kenapa demikian? Karena kita ingin agar para mubalig tidak sampai terkena COVID pada waktu kita melaksanakan Ramadan pada tahun ini. Hadir juga Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, Kepala Dinas Kesehatan Kota Batam, hadir juga teman-teman dari BMTI, hadir juga seluruh imam, tidak ada lain, mudah-mudahan semua diselamatkan oleh Allah SWT dari COVID, mudah-mudahan dengan vaksin ini sendiri. Baik Bapak Ibu sekalian, tadi kita sudah berbincang-bincang, nanti mungkin supaya perbincangan tadi bisa terrealisasi, tentu kita minta restu dari Ibu Wakil Gubernur melalui Kepala Dinas Kesehatan Provinsi supaya vaksin ini bisa ditambah. Para imam datang hari ini nanti bisa ditambah dengan keluarganya. Sepakat? Jadi keluarga nanti juga divaksin. Tapi saya mau titip satu hal. Ustadz Muding tadi menyampaikan tensi saya 179 bisa divaksin. Saya kira itu bukan satu patokan, bahaya nanti. Kalau nanti Bapak Ibu ada keluarga yang punya penyakit bawaan, lebih baik diurungkan dulu. Konsultasi kepada dokter, kalau dokter bilang sudah oke, baru disuntik. Jangan gara-gara mau divaksin, kan Pak Wali suhu tinggi, bisa disuntik, beda. Setiap tubuh kita pasti beda. Saya bukan bilang saya kuat, Bapak Ibu sekalian, kebetulan kemarin takut-takut juga sebetulnya. Maka saya mundur sampai 3 kali. Pertama, mau diuji coba, orang yang pertama, saya, dokter sangka tidak usah Pak Didi, kita mundur yang kedua, sama juga. Yang ketiga, saya tak ke Pak Didi lagi. Saya ke BP saja. Ke BP, 1,5 lebih, kata dokter, udahlah Pak, suntik aja ya. Tapi saya tak bilang istri saya waktu itu. Istri saya ke Pinang, karena kalau tanya lagi nanti banyak pertimbangan. Tak disuntik suntik Bapak Ibu sekalian. Maka di BP itu saya cobalah, karena saya merasa tubuh saya tidak ada, maaf, tidak ada merasa sakit apa-apa, udah suntik aja. Alhamdulillah, sampai hari ini selesai semua Bapak Ibu sekalian. Jadi para imam dan keluarga nanti, bantu kita, kalau imam sudah disuntik, isu-isu negatif mudah-mudahan sudah tidak ada lagi. Kenapa? Karena hari ini
masih ada sebagian kecil yang ingin mengisukan yang nanti merugikan kita sendiri. Yang lainnya Bapak Ibu tolong nanti bantu. Tadi saya sudah bilang sama Pak Khalil, ini ada Kapak Kestra, ada Kadis Perpustakaan, ada Kadis Koinfo, dan semuanya ada Kapus semua. Nanti tentunya besok akan bergilir para imam. Kan Bapak Ibu, ini mubalig imam, ini kan tidak jauh bedanya. Ada yang mubalig jadi imam, ada imam jadi mubalig. Ada tolong sampaikan pada mereka juga. Besok di sini juga nanti Ibu Wakil Gubernur yang akan buka. Dan yang PSMTI kalau kenal nanti di sana dia. Intinya saya ingin sebelum Ramadan seluruh ormas Islam ini sudah divaksin semua. Karena ada beberapa orang yang ngadep saya, Pak, ada yang punya pendapat bahwa memasukkan cairan dalam tubuh pada waktu kita puasa, ada yang punya pendapat bahwa ini akan membatalkan puasa. Supaya pendapatnya tidak terjadi pada bulan Ramadan, maka saya minta dari Kadis Kesehatan sebelum tanggal 14 atau 15 atau 13 puasa, nanti kita tunggu semua para penyelenggara ormas Islam sudah divaksin semua. Maka saya minta bantuan Bapak Ibu sekalian, para imam, para mubalig yang hadir, tolong sampaikan pada mereka supaya semuanya sudah divaksin. Ibu Wakil Gubernur sudah menyampaikan pada Kadis Kesehatan Provinsi bahwa vaksin akan disiapkan untuk kita semua, Bapak Ibu sekalian. Saya kira itu aja, Bapak Ibu, sebelum saya tutup, nanti habis divaksin, kalau nanti ada merasa yang tidak enak seperti sebelum divaksin, tolong istirahat dulu dan jangan komentar yang tidak-tidak. Nanti gara-gara vaksin, badan lemah, demam naik, ngomong pula di medsos itu. Buyar, Pak. Ya. Tolong istirahat, koordinasi dengan dokter yang ada di sini. Kenapa pusing, kenapa lemah. Tapi yang jelas, ngantuk iya, makan jadi kuat. Kalau saya kemarin kebetulan habis vaksin, makan tak mau, lemah iya. Berarti masing-masing orang beda ini. Kenapa? Karena pas vaksin terakhir saya, pas menteri 4 orang kita undang ke Kota Batam waktu itu. Karena hari itu jadwal saya, acara di BP, saya suntik ke bawah sebentar, langsung ikut kegiatan. Rupanya saya sehat aja, Pak. Jadi Bapak Ibu, kalau nanti habis suntik jangan dibuat tidur, tapi buat gerakan yang ringan, sehingga ngantuknya akan hilang. Tapi kalau Bapak Ibu pura-pura lemas saja, langsung tidur, ya selesai itu. Ya, sekitu aja untuk itu, karena Ibu Wakil hadir. Kita minta Ibu Wakil juga sepatah dua patah kata, karena vaksin ini dari provinsi, Pak Ibu sekalian. Saya hanya wali kota yang meneruskan vaksinasi ini kepada warga saya di Kota Batam. Tapi sumber vaksinnya ada di provinsi. Maka tadi saya bilang Kadis, kata beliau, berapa banyak pun mau disuntikkan. Saya bilang, yang penting bendanya ada. Kalau benda ada, suntik aja, Pak. Nanti saya tempat didik, seluruh petugas kesehatan swasta akan kita panggili semua nanti. Akan kita panggili untuk membantu. Mungkin nanti kalau data sudah lengkap, sekota Batam kita bikin satu suntik massal gitu. Semua titik kita bikin, dalam waktu dekat akan kita dudukkan, Pak sekalian. Kalau boleh sebelum Ramadan, semua sudah kita siapkan. Jadi Pak Kadis, Bapak siapkan aja, kalau ada 50 ribu, Bapak siapkan aja. Saya akan kumpulkan semua RT RW, seluruh ormas, kita semua kecamatan kita bikin. Nanti tinggal Pak Didi hitung aja. Tenaga kesehatan bisa berapa orang, berapa besar ini, satu hari itu kita habiskan semua. Nanti Miss Pida akan saya undang, supaya betul-betul Batam menjadi contoh. Bahwa Batam nanti yang terbanyak yang sudah divaksin di Republik Indonesia ini. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Wali Kota Batam Bapak Haji Muhammad Budi, Kadis Kesehatan Provinsi Kepri Bapak Gisri, Kadis Kesehatan Kota Batam Bapak Didi, Bapak Didi, Ketua BMD Kota Batam Pak Siono, dan Ketua Barisan Muda Tionghoa Indonesia Kota Batam Bapak Radius, dan yang saya hormati seluruh peserta vaksin COVID-19 Kota Batam, Imam Bilal Mubalig se-Kota Batam yang saya hormati. Saya tidak banyak memberi sambutan, tadi sudah dikupas oleh Bapak Wali Kota, tapi sebagai wakil dari Provinsi Kepulauan Riau, saya menyambut baik. Saya mohon juga kepada Bapak Wali Kota, pemerintah
Kota Batam agar menyiapkan sentral-sentral yang memang untuk divaksin. Jadi distancing juga harus tetap dijaga Pak Wali. Jadi penting sekali jangan terbentuk klaster yang baru. Jadi terima kasih kepada BMTI juga telah memberikan kerjasama yang baik. Ya inilah yang kita perlukan, kerjasama antara pihak swasta dengan pihak pemerintah untuk menjalankan vaksin ini. Makin banyak yang vaksin, insya Allah Provinsi Kepulauan akan memberikan makin banyak juga vaksin untuk khususnya Kota Batam. Jadi populasi Kota Batam kan banyak sekali, mudah-mudahan bisa banyak yang tervaksin. Dan khusus imam-imam hari ini, saya berharap bukan karena vaksin ini melepas masker atau tidak menjaga protokol kesehatan, tapi itu tetap harus kita jalankan juga agar tidak terbentuk klaster yang baru. Ya. Karena banyak masyarakat yang merasa setelah divaksin bebas-bebas saja, tidak ya. Jadi harus tetap menjaga protokol kesehatan dan memakai masker serta menjaga jarak ya, sampai betul-betul khususnya Kepri ini bebas dari COVID-19. Jadi ini membutuhkan waktu mungkin 2-3 bulan ya Pak ya. Dengan vaksin yang pertama ini mungkin terbentuknya imun itu butuh waktu, jadi harus tetap memakai masker. Jadi saya berharap sekali untuk kedepannya Pak Wali Kota, tadi Pak, kami dari Dinas Kesehatan Provinsi ingin memberi juga kepada guru-guru TPQ yang hari ini mungkin jumlahnya banyak khusus Kota Batam, karena beliau berinteraksi langsung kepada anak-anak kita. Nah itu yang paling penting. Dan yang kedua, kepada guru-guru juga kami akan memberikan juga Pak Wali Kota, dan mudah-mudahan kerjasama ini akan menghasilkan yang baik, karena Batam ini role model untuk provinsi. Bebas COVID di Kota Batam, berarti provinsi sudah terbebas semuanya. Jadi harapan kita ke depannya mudah-mudahan COVID ini berlalu dari Provinsi Kepulauan Riau dan khususnya Kota Batam, sehingga pemulihan ekonomi akan cepat kembali dan bangkit lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, lupa saya tadi, para mau balik, kalau masih keluarganya bisa dihubungi mau hadir, saya kira bawa KTP, sudah bisa divaksin sekalian. Kalau yang tidak, tunggu giliran akan datang. Jadi masih ada kesempatan menjelang malam nanti, maka bisa dibawa semua Bapak. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Batam dan Ibu Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau. Selanjutnya kita akan mengadakan foto bersama.